Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita iman dan semoga Allah menguatkan terus iman kita, menjaga iman kita, akhlak kita. Dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi terus menerus dan tidak akan putus, semoga tidak akan putus hingga kelak di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kami bersilaturahmi ke tempatnya qadi yang di mana, Kota Tinggi, dan insyaallah nanti petang atau habis maghrib ada pengajian di Masjid As-Solihin di Tampoi Johor Baru, Malaysia. Pada kaum muslimin yang dekat dengan Tampoi Johor Baru, kami himbau untuk bisa bergabung dalam acara kemuliaan tersebut agar majlis semakin syiar semakin besar dan semakin banyak yang berdoa dan semakin banyak yang hadir, semakin besar manfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk berkumpul dan bergabung dalam program kemuliaan. Mohon doa selalu dan semoga Allah memberikan pada kita ketulusan dan keikhlasan, dan Allah menjauhkan kita semua dari fitnah. Dan semua yang mendengar informasi ini semoga diberi oleh Allah hati yang menyambut kemuliaan dan kebaikan, yang bisa dikepok tularkan kepada yang lainnya, disampaikan kepada yang lainnya. Mari kita saling mendoakan dan saling memaafkan di antara kita, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Mohon doa selalu. Jangan lupa di Tampoi Johor Baru di Masjid As-Solihin, insyaallah hari ini habis maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.